channel Kamarita ni, hari ni kita bersiaran sekali lagi. Hari ni saya nak berkongsi satu kaedah untuk membuat baja bio booster untuk kesuburan pokok. Pokok dah habis 5 bulan, tapi kalau tengok sini setiap cabai, setiap tingkat buah dia keluar. Okey, tak ada rahsia, tak ada tip ke apa-apa yang saya nak hari ni saya nak berkongsi cara mudah, cara jimat untuk membuat pokok subur dan buah yang terbaik. Walaupun pokok tu berusia lama, saya nak kongsi satu cara, satu kaedah. Selamat menonton. Kalau sembuh, kena pastikan tukar molek. Tengok patah lah bawah. Berak. Okey, baik. Baja yang saya maksudkan itu ialah baja kesuburan ataupun kita nak bagi booster kepada pokok tu supaya ia lebih subur. Bahan-bahan yang kita guna, Yakut ni, boleh belilah jenama gapa pun, tak semestinya Yakut. Jenama-jenama lain pun boleh, asalkan kultur probiotik untuk usus. Ni biasa budak-budak dia suka minum. Dalam ni dia ada nail botol kecil-kecil. Okey, tupuh dah. Bocor mungkin dekat kereta dia panas kot. Okey, biasa kalau sebelum-sebelum ni ramai dah hok tahu kalau kita nak buat baja Yakut campur telur ni, bahan dia rekah aja. Kita perlu ke telur 2 butir. Telur 2 butir dengan sebotol Yakut saiz 215 ml ni kalau tak silap saya. Okey, botol kecil ni biasalah kita masukkan dalam botol air minuman ni, boleh kita kucar dia. Kita masukkan botol Yakut kecil ni dengan 2 butir telur ayam. Kita kocok. Lepas 3 hari boleh ambil sembuh kepada pokok. Tapi hak saya nak kongsi dengan dah semua ni, baja Yakut telur plus Ajinomoto plus gula merah ataupun molasses. Dia lebih power lagi. Okey, cara nak buat dia ni, kita sediakan satu bekas kosong ni, bekas yang tak ada berisi air, tak ada berisi apa-apa. Kita ambil Yakut. Okey. Masukkan 5 botol Yakut ke dalam bekas kosong ni. Okey. Kita masukkan 5 botol Yakut ke dalam satu bekas kosong. Bahan nak buat memang sangat-sangat mudah. Mudah, murah, jimat. Tapi hasil dia memang luar biasa. Okey, beres. 5 botol Yakut 215 ml kita masuk dalam bekas kosong ni. Ikutlah nak guna bekas ke apa-apa, nak guna bekas air, bekas air mineral boleh, bekas biasa boleh. Janji bekas yang kosong. Cuci dulu sebelum guna tu. Okey, lepas tu kita akan masukkan telur. Ni sebuah telur ni 5 botol Yakut kecil ni bersamaan dengan 2 butir telur. Bermakna kalau saya guna 5 Kalau saya guna 5 botol Yakut, maknanya saya kena guna 10 butir telur lah. So 10 butir telur ayam. Yeah. Okey. Telur ni kita kena pecah luar dulu. Susah sikit. Telur ikutlah nak guna telur saiz berapa pun tak ada masalah. Dah. Okey. Tu. 2. Kita kacar telur ayam ni. 10 butir telur ayam ni kita kacar, kita pecah. Ok,
Okey, lepas tu kita masuk ke dalam botol kita isi Yakult tadi. Okey, beres. Apabila siap, kita tengok suka teh yang kita boleh hasil daripada campuran 5 botol Yakult tadi dengan 10 biji telur ayam. Kita tengok dia tubik berapa berapa ml suka teh dia. Jadi kita tambah molasses tu mudah ya. Kita tambah molasses ataupun gula merah biar sama nisbah dia dengan jumlah kita dapat tadi. Contoh situ deh kita tambah biaya sampai sini. Kita masuk ke gula merah molasses. Ni sebenarnya sama dah. Tujuan yang kita masuk gula merah ataupun molasses ni, kita nak suruh dia tak seribang dah. Kalau anda guna telur ayam dengan Yakult saja, boleh, tak ada masalah. Tapi kena sipai dalam peti sejuk lah. Takut dia lama-lama dia masak. Tapi bila kita campur molasses ni, dia boleh tahan lama dan bakteria baik dalam tu dia akan membiak. Yang menjadikan dia lebih power lagi. Okey, kita tambah sikit lagi. Okey, last sekali barulah kita masuk ke Ajinomoto. Ajinomoto ni kita boleh bubuh secukup rasa. Tapi kalau boleh kak, saya suka guna satu sudu besar ni. Okey, untuk suka teh yang saya buat ni. Okey, kita bubuh. Tak ada masalah. Jangan banyak sangatlah. Agak-agak secukup rasa. Supaya kita masaklah, kita bubuh secukup rasa. Kalau banyak sangat pun tak sedap juga. Okey. Bila dah siap, ramuan yang kita bubuh tadi. Yakult 5 botol, telur ayam 10 butir dengan molasses yang sama jumlah dengan bacu hair tadi. Lepas tu Ajinomoto tu satu sudu besar. Okey, kita tutup botol ni. Tutup tudung dengan bekas kedap udara lah. Kocek. Kocek biaya sepati. Okey, dah siap. Kita akan sipir tempat teduh. Kita sipir tempat teduh. Sipir lebih kurang seminggu. Selepas seminggu dia matang, kita boleh guna. Cara semburan dia suka teh untuk kita nak sembur 3 ml untuk 1 liter air. Kita sembur awal pagi lah, kita sembur awal pagi guna semburan kabuh, lepas tu lebih ke bawah-bawah daun. Semburan boleh buat seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Okey, saya tahu ramai dah yang dah buat, yang dah cuba di pokok dia, sama dia sesuai untuk pokok-pokok sayuran ataupun pokok-pokok bunga. Jadi sekarang ni sebab musim orang duk minat ke bunga kan. Anda boleh juga buat baja Yakult dengan telur pun boleh. Telur 2 butir, Yakult ni sebotol kecil ni. Anda bubuh dalam botol air minuman ni, campur 2 bahan ni, kocok. Lepas 3 hari boleh sembuh. Tu cara kaedah paling basic, kaedah paling asas sekali. Tapi hari ni saya berkongsi dengan anda semua cara buat baja Yakult yang lebih power lagi. Saya kita Okey, itu saja video dari saya, Kamadi Tani. Jumpa lagi untuk video-video seterusnya. Jangan lupa like, share. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk info-info terkini tentang pertanian. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.